Bangunan yang jadi tempat penyimpanan limbah pabrik kosong di Karawang, Jawa Barat, dilalap si jago merah. Peristiwa itu terjadi di bekas bangunan pabrik PT Kido Jaya 2 di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Danton 2 Pemadam Kebakaran BPBD Karawang, Jaknudin, mengatakan, pihaknya menerima laporan pada pukul 13 WIB, Kamis, 3 Agustus 2023, sebanyak 3 unit pemadam dikirim ke lokasi, lalu dibantu oleh 2 mobil dari perusahaan di sekitar yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kata Jaknudin. Kamis, api berhasil dipadamkan sejam kemudian, namun hingga pukul 16 WIB, petugas masih melakukan pendinginan lokasi sebagai antisipasi api kembali muncul. Memang yang lama ini pemadaman karena yang terbakar bahan kain, kata dia, penyebab kebakaran akibat ada pembakaran bekas limbah di sekitar lokasi. Limbah pabrik tersebut merupakan kain bekas produksi pakaian renang. Jelaskan soal kronologi kebakaran ini dan berapa jam api bisa dikuasai dan lainnya, Pak. Oh, ya baik. Api saya dapat laporan. Saya posisi di Mako Pem di Pemadam Pemda Kabupaten Karawang. Posisi dapat laporan sekitar jam setengah satu sampai saya datang ke posisi jam 1 kurang seperempat. Jam 2 api sudah dapat dikuasai dengan membawa 3 armada berkapasitas air 3.000, 3 unit, untuk 3 unit, 1 unitnya 3.000. Kemudian ditambah dari swasta, dari Kujang, kapasitas 5.000, plus dari Plasindo, PT Plasindo. Untuk saat ini sedang dilakukan apa? Untuk saat ini kami melakukan pendinginan. Pendinginan dalam arti ya jangan sampai terjadinya api kembali. Dari semua semua didinginkan dari dindingnya sampai ke alang-alangnya, sampai tidak ada asap yang mengganggu ke polisi, ke penduduk. Ya, yang terbakar ini bangunan apa? Yang terbakar ini dari keterangan yaitu bangunan kosong, hanya berisi limbah-limbah kain, sisa daripada produksi yang dulunya sebagai pakaian renang. Jadi sisa-sisa ini sebetulnya mau dibuang dan kemudian ada pembersihan secara dibakar, ternyata malah merambat ke semua area. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih, Pak? Penyebabnya diperkirakan dari pembakaran. Pembakaran sampah atau limbah. Kalau ininya, Pak, total kerugiannya? Kalau total kerugiannya belum diperhitungkan, Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.